Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogurt cair dari air kelapa muda hanya dengan dua bahan. Jika Anda ingin mengkonsumsi air kelapa dengan cara yang berbeda, yogurt cair dari air kelapa muda ini bisa dijadikan pilihan. Dengan rasanya yang enggak terlalu asam, malahan cenderung terasa agak manis. Cocok bagi Anda yang menyukai rasa yogurt yang tidak asam. Soal khasiat, jangan ditanya deh. Benar-benar banyak manfaatnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh anak saya loh, yang memang seorang atlet basket. Sejak rajin minum yogurt dari air kelapa ini, baik air kelapa muda atau air kelapa tua, pengaruhnya luar biasa. Dia bilang jadi lebih berenergi saat bermain basket di lapangan. Jadi lebih fit dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Selain itu, wajahnya yang berjerawat sekarang mulai mulus deh. Berkurang tuh jerawatnya. Penasaran kan? Tonton video tutorialnya berikut ini. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya. Yogurt air kelapa versi 1. Bahan yang dibutuhkan adalah air kelapa muda sebanyak 1 liter dan probiotik Sinbio dari Kalbe Farma. Cara membuat. Setelah air kelapa muda dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius, matikan kompor dan biarkan suhu air kelapa turun di suhu 42 sampai 45 derajat Celcius. Lalu masukkan 1 kapsul Sinbio dari Kalbe Farma saat suhunya di 42 sampai 45 derajat Celcius. Aduk-aduk sampai larut merata. Dan masukkan pada stopless atau jar bening seperti ini. Tutup stopless bening ini dengan plastik. Kemudian masukkan pada inkubator yogurt buatan sendiri dari Dus. Untuk pembuatan inkubator yogurt dari Dus ini bisa Anda tonton di video saya sebelumnya ya. Dan biarkan proses fermentasi di inkubator yogurt ini sekitar 6-8 jam. Setelah 6-8 jam, buka tutup inkubator yogurt dan terlihat di dasar stopless ada endapan. Buka tutup plastiknya dan aduk-aduk larutan di dalam jar atau stopless bening ini. Saat dicicip rasanya agak asam dan manis sedikit dengan aroma kelapa muda dan teksturnya encer. Setelah ini sih gampang, tinggal digelek langsung. Atau biar lebih segar, bisa sih disimpan dulu di kulkas sebelum dikonsumsi. Dan jangan lupa ya ayah bunda, untuk proses fermentasi dari bahan baku kelapa, baik santan, air kelapa, dan daging kelapa yang tua ataupun muda, waktu fermentasinya diusahakan tidak lebih dari 8 jam. Karena kalau lebih dari 8 jam, bakal tercium aroma yang gak enak sih kalau menurut saya ya. Aroma khas minyak kletik atau minyak goreng buatan sendiri dari kelapa. Untuk versi ini, bahan yang diperlukan adalah air kelapa muda sebanyak 1 liter dan Bioplus dari CNI 1 saset. Cara membuat. Setelah air kelapa dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius, lalu matikan api di kompor dan biarkan suhu air kelapa turun pada suhu 42 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian baru masukkan Bioplus dari CNI sebanyak 1 saset. Aduk-aduk sampai merata. Lalu masukkan pada wadah gelas dari keramik dan stopless atau jar bening. Tutup kedua wadah ini dengan plastik wrapping 2 lapis agar tertutup rapat.
Masukkan kedua wadah tersebut pada inkubator yogurt dari dus buatan sendiri. Lalu tutup dan biarkan proses fermentasi antara 6-8 jam. Kalau ingin aromanya tidak berubah, sebaiknya tidak lebih dari 8 jam ya. Setelah 6-8 jam proses fermentasi ini, kemudian buka tutup inkubator yogurt dan keluarkan kedua wadah tersebut. Dan lihat hasilnya. Jika di gelas keramik, hasilnya berwarna kuning, sama seperti saat sebelum fermentasi. Saat dicicip rasanya agak asam dikit dan agak manis ya, dengan aroma khas air kelapa. Nah, kalau larutan stopless atau jar bening, ternyata hasilnya berwarna lebih bening ya, padahal bahannya sama. Tapi saat dicicip sama aja, hanya warna yang berbeda. Kemudian tuang ke gelas siap deh diklek dan rasanya enak banget. Dan rasakan manfaatnya buat kesehatan tubuh, apalagi saat pandemi sekarang ini, wajib untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan virus. Nah, yogurt dari air kelapa muda ini layak dicoba. Dan ini hasil pembuatan yogurt dari air kelapa muda dicampur probiotik. Warna keduanya sangat berbeda, karena produsen pembuat kedua probiotik tersebut berbeda pula. Pasti dong berbeda pula isinya. Nah, itu ayah bunda cara pembuatan yogurt dari air kelapa muda yang sangat simpel. Hanya dengan dua bahan loh, dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.